Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menghilangkan green screen di Filmora. Namun seperti biasanya saya ingatkan, bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Untuk menghilangkan green screen di Filmora itu sangat mudah. Sangat mudah. Namun ya, tetap perlu diketahui ya bagaimana caranya, walaupun itu mudah. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke aplikasinya, Filmora-nya. Nah, jika sudah kalian perhatikan di layar, biasanya green screen itu adanya pada tampilan seperti ini ya. Untuk subscribe ini CTA, call to action, biasanya untuk para YouTuber ya yang ingin mengedit video. Jadi kayak, nah seperti ini ada video ajakan untuk subscribe-nya ya kan. Nah, ini kan ada green screen-nya dan ya pastinya agak kurang menarik kalau kita terapkan di video kita kalau ada green screen seperti ini. Nah, namun jangan khawatir ya. Ini mudah kok untuk menghilangkannya, sangat mudah. Jadi kita langsung saja aplikasikan biar tidak terlalu banyak omong. Nah, misalnya kita akan masukkan yang ini ya. Kita masukkan video yang ini. Nah, yang ini kita masukkan, kita tarik di sini. Oke. Nah, seharusnya seperti ini ya. Misalnya seperti ini videonya. Nah, seperti itu. Nah, itu kan sedikit menghalangi ya. Nah, untuk menghilangkan green screen-nya itu, kalian klik dulu CTA yang tadi, subscribe itu tadi. Ajakan untuk subscribe, kita klik. Nah, jika sudah, kalian perhatikan di bagian ini. Nah, ini nih green screen. Kita klik yang ini. Nah, jika sudah, kalian checklist yang ini. Nah, seperti ini. Dan ini sudah loh, sudah berhasil ya. Kalian juga bisa langsung preview play di sini. Nah, green-nya langsung hilang ya kan. Green screen-nya langsung hilang. Jika sudah, kita langsung oke saja. Nah, biar agar lebih menarik posisinya ya, kita atur dulu. Misal ini klik dua kali. Klik dua kali akan muncul batas garis seperti ini. Kemudian kita atur lah mau di mana kita meletakkan posisinya. Misal kita agak kecil seperti ini, kemudian kita taruhnya di mana ya? Misal di bawah sini. Seperti itu. Dan ya, kalaupun green screen-nya tidak di bawah juga sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kita meletakkannya dengan posisi kecil seperti ini, pastinya green screen-nya itu menghalangi. Misalnya tadi kita masuk lagi, kita buang lagi checklist-nya. Nah, seperti ini. Ya, itu menghalangi jadinya. Dan jadi karena itu makanya green screen-nya tetap perlu kita buang. Jadi agar tampilnya lebih menarik. Jadi yang hanya CTA yang kita inginkan yang akan tampil, tidak beserta dengan green screen-nya. Oke. Gampang kan? Sangat gampang. Jadi demikian penjelasan dari saya bagaimana caranya menghilangkan green screen di CTA. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasanya, bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya, tombol notifikasinya juga, agar kalian bisa tahu, agar kalian selalu mendapatkan pengetahuan mengenai video terbaru dari saya. Like-nya juga. Dan tentunya share-nya. Demikian, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.